الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شهد لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, sebelum itu sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kelima tu kan? وَمُتَطَوِّعٌ بِالْأَنْعَامِ وَالْإِصْلَاحِ
la an luzumin, la an luzumin. Artinya dan adalah Allah Ta'ala itu yang menegrahi, yani anugerahi akan hambanya dengan beberapa nikmat. Jadi wa mutatawwi'un bil in'ami, baca in'am bukan an'am, in'am. Bil in'ami, baik bawah. Beza sikit ya, kalau bagi atas tu menatang. Suratul An'am. Ini in'am. Dan adalah Allah Ta'ala itu yang menganugerahi akan hambanya anugerah dengan beberapa nikmat. An'am jamak pada ni'mah. Ni'matun ni'matani in'am. Bukan in'am. Bukan in'am tu jamak. Apa ni? Kalau jamak dia ni'matun ni'matani ni'amin. Ni'amun. Ni'amun. In'am. Jamak dia nak. Dengan beberapa nikmat dan kebajikan, islah. Islah tu daripada solah tu lah. Wal islah dan kebajikan, padahal tiada dengan dilazimkan atasnya. Hanya-hanya demikian itu semata-mata anugerah. Bukan mana tiada dengan lazim, bukan semestinya Tuhan kena bagi nikmat. Nah, bukan Tuhan mesti kena bagi kebajikan, bukan mesti Tuhan bagi nikmat. Tapi Tuhan bagi itu dengan semata-mata anugerah dia. Nah, dah bukan wajib kena bagi nikmat dah, tak ada wajib, tidak lazim. Baik. Falahul fadlu wal ihsanu wan ni'matu. Wattawlu wal imtinanu id is dengan makna kerana id kana qadiran an yasubba ala ibadihi anwa'al 'azabi wa yabtalihim bidurubil alami wal awsabi walau fa'ala
lakana minhu adlan. Maka adalah bagi Allah Ta'ala itu memberi kelebihan akan hambanya dan memberi ia Tuhan kebajikan akan hambanya dan memberi nikmat akan hambanya dan memberi anugerah akan hambanya. Anugerah itu pemberian lah. Dan memberi rahmat akan hambanya dan sekaliannya itu semua Tuhan bagi itu semata-mata anugerah bagi hambanya, yaitu dengan limpah kurnia daripada Allah. Bukan kata Tuhan terpaksa buat dah. Nah, bukan ada kita kata ada suruhan daripada mana-mana pihak dah. Tuhan bagi semua tu dengan sebab semata-mata anugerah pemberian Allah. Dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana atau kerana is tadi. Kerana adalah Allah Ta'ala. Kerana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izkana. Kerana adalah Allah Ta'ala itu yang kuasa atasnya. Kuasa atasnya atas Allah Ta'ala. Nah, kalau dia tak bagi nikmat dia boleh. Dia kuasa. Kuasa apa lagi? Bahawa kuasa atasnya atas hamba tu. Kuasa apa? Bahawasanya menuangi. Tuang, tuang. Tahu tuang? Nah, yasub, yasub ay yasubbah. Nah, Allah Ta'ala boleh kalau dia nak tuang. Nah, atas hambanya itu dengan beberapa bagai daripada azabnya. Boleh tak kalau Tuhan nak azabkan hamba dia? Boleh. Tapi Tuhan bagi nikmat, Tuhan bagi rahmat, Tuhan bagi kelebihan. Dan pada pada ketika itu juga Allah Ta'ala mampu, Allah Ta'ala boleh untuk nak mengazabkan. Nah, bukan ada apa-apa syarat, sebab Tuhan ni dia kuasa atas makhluk dia. Nah, dia kuasa dia nak buat apa pun boleh. Ha. Nah, menuangi atas hambanya itu dengan beberapa bagai daripada azab. Boleh Tuhan nak buat. Dan kuasa Allah Ta'ala itu bahawa memberi. Awak. Salam, salam, salam. Salam. Salam, salam, salam. Salam, 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 salam. Okay. Dan kuasa Allah Ta'ala itu kuasa bahawa memberi bala akan mereka itu, yakni hamba-hamba dia. Boleh kalau Tuhan nak turun bala? Boleh. Aha, dah. Ha, boleh. Kalau Tuhan nak beri bala akan mereka itu dengan beberapa bagai daripada segala kesakitan. Boleh.
bala percubaan, Tuhan nak bagi percubaan atas siapa, boleh Tuhan buat. Nah, tak ada dah bergantung dengan siapa. Sebab apa? Makhluk ni, hamba ni milik dia, hak dia. Nah, dia nak bagi, nak tuang azab, boleh, nak bagi bala, boleh. Tapi Tuhan, dia bagi kebaikan, dia bagi nikmat, bagi anugerah, kelebihan kepada hamba dia. Walah pada masa yang sama, dia kuasa untuk turunkan bala. Nah, dari, dengan beberapa bagai daripada segala kesakitan, boleh. Dan beberapa bagai daripada penyakit, boleh. Tuhan nak buat penyakit pada seorang, boleh. Nah, ini harus, masuk dalam benda harus. Nah, dan jika mengerjakan Allah Ta'ala, kalau Tuhan buat macam tu, Tuhan bagi penyakit, Tuhan turun bala, Tuhan turunkan azab, kalau Tuhan buat demikian itu, nah, nasjayo adalah Allah itu adil. Nah, kalau dia buat macam tu pun, Allah Ta'ala itu adil, tiada zalim. No? Mana kalau kata orang tak mau dengar kata Tuhan, Tuhan turun azab, boleh, tak ada masalah. Tuhan bala dia dengan penyakit, boleh. Tuhan nak bagi nikmat, boleh. Tuhan nak bagi kelebihan, boleh. Sebab apa? Dia adalah raja daripada segala raja. Dia adalah apa ni, apa, pemerintah daripada segala pemerintah. Kulillahumma malikal mulk. Kata olehmu, lillah, hanya bagi Allah. Malik, ma apa? Kulillahumma malikal mulk. Dia adalah raja bagi segala raja. Tu'ti mulka man tasha. Dia boleh bagi kepada siapa pun kerajaan dia kehendaki, dia kehendak nak letak siapa jadi pemimpin, jadi raja, boleh. Nah, wa yanzihu mimma yan, apa dah, apa dia sebut tu, kulillah mamalikal mulki mulka man tasha wa tanzihu, dan Allah Ta'ala boleh cabut mulka akan kerajaan man tasha, akan siapa yang dia kehendaki. Dia nak buang kerajaan daripada siapa, nak naik siapa, nak jatuh siapa, tak ada masalah. Wa tu'izzu man tasha', dan Allah Ta'ala juga dia boleh memuliakan apa dia kehendak. Wa tudhillu man tasha', dan Allah Ta'ala boleh menghinakan siapa yang dia kehendak. Dia nak muliakan siapa? Boleh. Hak dia kehendak. Dia nak muliakan siapa? Nak hina siapa? Boleh. Tak ada masalah. Biyadikal khair. Pada Allah Ta'ala itu kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap suatu kuasa dia. Maka tak ada masalah. Nah, maka kalau Tuhan turun azab, turun bala pun, tidak menjadikan Allah Ta'ala itu zalim. Dan itu adalah adil bagi Allah. Sebab apa adil? Sebab dia buat apa dia kehendak. Nah, dan juga sesuai dengan janji dia. Dah ada, mau buat lagu ni, aku balas lagu ni. Mau buat lagu ni, aku balas lagu. Tuhan janji lagi? Janji dah. Lepas tu kalau Tuhan buat, adakah zalim? Dah, itu adil. Takdir kata kalau Tuhan nak ampun setengah daripada mereka itu, hak buat dosa besar, dan dia nak seksa setengah daripadanya, boleh. Kalau dia nak ampun semua yang buat dosa besar selain pada syirik, dan dia nak tinggal seorang je untuk diazabkan, boleh tak? Boleh. Maka yang seorang tu tak boleh nak kata kepada Allah,
Tak adil macam ni, zalimlah macam ni. Orang lain tak ampunkan aku, kau tak ampunkan. Aku ampun kerana rahmatku, aku tak ampun kerana adilku, sebab aku dah janji. Ha? Mana ada zalim? Tak ada. Tak ada zalim. Allah, tiada zalim. Sebab apa tiada zalim? Kerana Allah Ta'ala itu mengerjakan iyo-iyo Allah barang yang dikehendakinya, dikehendaki Allah. Tiada suatu yang menegah akan dia. Ada siapa boleh tegah Tuhan? Boleh tahan dia? Dia nak kehendak, dia nak buat apa? Siapa boleh tahan dia? Ada kuasa lain yang kuat lagi boleh tahan Tuhan? Tak ada. Dia buat dia kehendak. Mana kata dia buat dia kehendak? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Wa la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya bermula Allah Ta'ala itu memperbuat bagi barang yang dikehendakinya. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat apa hak dia kehendak. Hak dia nak, dia nak buat apa, dia buat. Dan tiada ditanya akan dia. Jangan dia tanya Tuhan pasal apa buat lagu ni. Pasal apa kena bala? Pasal apa aku kena azab, orang lain tak kena? Pasal apa aku selamat, orang lain tak selamat? Jangan tanya. Pasal apa aku diampun, orang lain tidak diampun? Jangan tanya. La yas'alu amma yaf'al. Jangan tanya apa Tuhan buat. Bahawa yus'alun. Wahum yus'alun. Kata dia, tiada ditanya akan dia daripada barang yang diperbuatnya nya Allah. Dan adalah hambanya itu ditanya akan dia. Ditanya barang yang diperbuatnya itu. Hamba buat apa? Itu Tuhan tanya. Aku bagi matamu buat apa? Bagi telingamu buat apa? Aku bagi tanganmu buat apa? Bagi perutmu isi apa? Aku bagi lidahmu cakap apa? Bagi kakimu jalan ke mana? Tuhan berhak menyoal kita. Tuhan berhak untuk bertanya kepada kita. Dan kita tidak ada hak untuk bertanya kepada Allah. Dia buat apa? Itu dia. Baik. Wa annahu yusibu ibadihi. Nanti. Wa annahu yusibu ibadahu. Ala ta'ati bihukmil karami wal wa'di la bihukmil istihqaqi. La bihukmil istihqaqi wal luzumi lahu id. Mari pula is. Is mana kerana? Makna apabila tu dia ada alif pula belakang. Iza. Ini dah telah baca iza, dia tak ada alif belakang. Id.
إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق Artinya, dan wajib kita i'tiqad, wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu harus memberi pahala, yusibu, harus memberi pahala kan akan hambanya ibadahu, jadi maf'ul. Harus Allah Ta'ala memberi pahala akan hambanya. Harus atas berbuat segala ta'at. Karena hamba itu buat ta'at. Beri pahala tu, beri pahala kepada hamba yang buat ta'at tu dengan hukum kemurahannya. Nah, dia bagi dengan hukum kemurahannya, kemurahan Allah dan janjinya, janji Allah. Nah, dia bagi dengan sebab kemurahan dan dia bagi dengan sebab janji dia. Sebab tu jangan duk risau ni aku buat ni nak boleh berapa pahala. Jatuh sudah tanya, buat sudah. Kita yakin Tuhan tidak menyalahi janji dia. Itu, ni tanya ni, ustaz ni kalau buat ni boleh buat banyak mana pahala. Kalau buat hak ni banyak mana pahala, buat hak ni dengan hak ni mana banyak. Hak tu bahagian Tuhan, bukan bahagian kita nak tahu. Nah, Tuhan boleh bagi banyak mana dia nak bagi. Kalau dia tak nak bagi pun dengan sebab mungkin ada kecuaian, kelalaian apa, boleh Tuhan tarik, tak ada apa. Nah, maka kita kena yakin, buat sudah kerana dia sudah. Nah, tak suruh tanya lah berapa dapat, berapa dapat. No? Bertanya, semaya isyak tadi saya dapat berapa ustaz? Oh. Nak jawab lagi mana? Nah, Nabi kata dapat 27 orang semaya jemaah. Nah, tu tak kira lagi masalah lalai, masalah, masalah apa dia ada macam-macam lagi. Nah. Tapi fadilah jemaah tu 27. Macam mana 27? Kita pun tak tahu. 27 ketul ya kan? Nah, banyak lagu mana? Wallahu alam, hakikatnya di sisi Allah. Maka serah sajalah. Jangan banyak bertanya. Istiqamah sudah. Ini tanya lebih buat dak pun. Kalau buat ni banyak mana dapat, waktu banyak mana dapat. Oh, nak banding. Eh, Tuhan boleh bagilah banyak mana dia nak bagi. Nah, yang penting kita buat kerana dia. Sibuk tanya pahala banyak mana. Nah, ustaz jawab kata, ustaz pun tak tahu juga. Nah, setara ni mu buat, mu lalai dalam semayang Tuhan nak bagi banyak mana. Ustaz pun tak tahu. Nah, mana nak tahu hak Tuhan. Hak kita pada buat. Buat kerana dia. Selesai. Dan saya bertanya Tuhan nak bagi anak. Itu khidjah Tuhan. La yas'alu amma yaf'alu wahu
tus'alun. Jangan duk tanya Tuhan ni buat apa, bagi banyak mana dia. Tak, saya tanya, saya tanya. Wahum yus'alun, dan mereka itu akan ditanya oleh Allah. Maka Tuhan bagi kepada kita, Tuhan bagi pahala kepada orang buat taat itu kerana anugerah dia, kemurahan dia, keadilan dia, janji dia. Dia buat bukan kerana bukan dengan hukum mustahik. Mustahik hukum layak apa ni? Selayaknya. Layak kita kata layaklah, mustahik. Dan bukan dengan hukum lazim. Hukum lazim maknanya bila buat lagu ni Tuhan kena bagi banyak ni. Lazim. Bila hamba buat ni kena bagi banyak ni. Anda tak sepatut Tuhan nak potong, tak sepatut Tuhan nak bagi kurang. Tak boleh lagu tu. Dia bagi dengan kemurahan. Bukan lazim pasti Tuhan kena bagi dah. Bukan pasti Tuhan kena bagi. Dia bagi pun dengan anugerah dan juga janji dia. Sebab apa? Kerana tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat sesuatu. Tak wajib pun Tuhan buat satu-satu benda. Tak wajib Allah Ta'ala itu buat sesuatu. Dan tiada tasawur, tidak dapat digambarkan dengan akal kita daripada Allah Ta'ala itu zalim. Tidak digambar maknanya tidak diterima oleh akal. Tidak terima akal kita daripada Allah Ta'ala itu zalim. Kata Tuhan zalim, tak diterima. Maha suci Allah daripada melakukan zalim. Baik. Dan tiada wajib bagi seorang, tak wajib bagi seorang, tak wajib atas Allah. Atas tu wajib apa? Syarak. Kalau wajib syarak Tuhan tak buat dosa Tuhan. Tak wajib, mana ada wajib atas Tuhan? Adakah hukum syarak kena Tuhan? Tak ada. Maka kita faham daripada wajib atas tu apa ni, wajib syarak. Mana apa wajib syarak? Janji beri pahala pada orang yang buat, janji seksa pada yang meninggal. Lepas tu Tuhan ambil pahala. Tuhan ada ambil pahala ke? Ada. Tuhan tak ambil manfaat apa. Sebab tu kita kata, tiada wajib bagi seseorang atas Allah Ta'ala. Tak wajib pun. Tak wajib bagi seseorang atas Allah Ta'ala suatu hak. Hak Tuhan kena buat, paksa kena buat, tak buat tak boleh. Mana ada? Ada tak? Tak ada. Siapa nak pergi paksa Tuhan? Siapa yang lebih handalan? Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih kuasa daripada Allah? Ada lagi? Tak ada jawabnya. Gitu. Baik. Boleh faham dah tu? Apa keharusan Allah dengan ni sebuah mungkin dia kuasa. Dia kuasa. Atas tiap-tiap mungkin dia kuasa. Dia nak buat apa dia boleh, dia kuasa. Sebab apa? Harus. Itu keharusan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna haqqahu. Satu lagi. Wa anna haqqahu fi ta'ati wajibun.
alal khalqi biijabihi biijabihi ala alsinatil ala alsinati anbiyaihi. La bimujarradil akli walakinnahu ba'athar rasula wa azhara wa azhara sidqahum sidqahum bil mu'jizati adh-dhahirati fabalaw فَبَلَغُوا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ. Jadi maf'ul itu maf'ul mab'u pada balahu, maka menyampai oleh mereka itu amrohu akan suruhannya, suruhan Allah, wa nahyahu dan tegahan Allah, wa wa'dahu dan janji baik Allah, wa wa'idahu dan janji seksa Allah. Fawajabah fawajaba ala al-khalqi tasdiqihim ya tasdiqihim nanti bahwa jaba alal khalqi tasdiqahum, macam itu tasdiqahum yo kok nanti dah nanti bukan lagi. Nah, kena baca tasdiquhum jadi fa'il, jadi fa'il hum tu jadi maf'ul, hum tu jadi maf'ul tasdiquhum fima ja'u bihi
Jauh itu fi'il madhi pada ketika jamak. Ja'a, ja'a, ja'u. Nah. Baik. Artinya dan bahwasanya hak Allah Ta'ala pada berbuat taat akan dia wajib atas makhluk. Itu buat taat itu wajib atas makhluk. Makhluk kena buat taat dengan diwajib akan dia oleh Allah. Hak Allah Ta'ala dia boleh mewajibkan Allah Ta'ala pada berbuat taat akan dia, buat taat akan Allah Ta'ala tu wajib atas makhluk. Mana buat taat tu daripada makhluk buat kepada Allah, wajib atas makhluk kena buat taat. Mana? Dengan diwajibkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala mewajibkan dia buat taat tu atas lidah segala anbiya'nya. Nah, atas segala lidah, atas lidah segala anbiya'nya. Nah, makna hukum tu mai melalui lidah nah Nabi. Ha, mana Nabi sampaikan hukum ni daripada Allah sekian 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 sekian. Nah, ini wajib, ini sunat, ini haram. Nah, ini makruh, ini harus. Hukum tu datang melalui lidah anbiya. Alaihi wassalatu wassalam. Tak orang yang berakal tu, nah lagi pula baligh yang sampai umur, iaitu mukallaflah. Wajib atas yang akil, yang berakal, lagi pula baligh yang sampai umur. Wajib apa? Akil baligh itu wajib berbuat taat akan Allah Ta'ala. Wajib dia kena buat taat akan Allah Ta'ala dengan diwajibkan oleh syarak. Hukum kata wajib taat itu daripada mana? Daripada syarak. Hukum wajib itu daripada syarak, bukan diwajibkan oleh akal. Diwajibkan oleh syarak. Mana hukum tu datang daripada Allah, bukan daripada akal kita. Tetapi adalah Allah Ta'ala itu membangkitkan akan segala rasulnya dan menzahirkan ia Allah akan benar mereka itu. Nah, Allah Ta'ala menzahir ia Allah akan benar mereka itu rasul-rasul. Nah, menzahirkan benar dengan dalil, kata benar tu dalil mukjizat. Nah, yang pada tangan segala mereka itu rasul-rasul, hak ada pada rasul tu. Nah, sebut tangan tu nak semualah batang tubuh rasul tu. Apa ni min itlaqil juz wa iradatil kull. Mana? Tu. Dalil sebab ada mukjizat. Sebab tu kata apa rasul buat mai tu benar. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi mukjizat. Maka mukjizat itulah yang diberikan kepada para rasul itu seolah-olah menempati bagi perkataan Allah sadaqa abdi fima yuballighu anni, telah benar hamba-ku apa yang disampaikan itu daripada aku. Seolah-olah Tuhan kata begitu bila dia bagi mukjizat. Ya itu kan. Macam Tok Mulu dapat surat daripada sultan pelantikan jadi Tok Mulu. Ada surat tak? Mesti ada surat. Takkan lantik mulu gitu kan. Mesti ada surat perakuan, stafeket dia. Nah, stafeket dia, sijil dia. Maka sijil yang ada pada Tok Mulu tu seolah-olah sultan kata, wahai ahli kampung Sungai Mati, Zakaria bin Abdullah telah aku lantik
pada kampung Sungai Mati ini. Oleh kerana itu, hendaklah kamu semua memberi kepatuhan kepadanya. Dan barang siapa yang mengingkari perintahnya, berarti dia mengingkari perintah sultannya. Seolah-olah dia kata, telah benar ia, aku yang lantik. Oleh itu ikutlah dia. Seolah-olah kertas tu, stempel dia tu, sijil dia tu, sijil pelantikan tu kan, seolah-olah tuanku berkata lagi. Tapi tuanku kata tak? Tak, seolah-olah dia kata. Menunjukkan nah bahawasanya betul, hari tuanku lantik. Baik. Tu dalil dengan mukjizat yang pada tangan segala mereka itu, maka wajib mereka itu menyampaikan. Nah, wajib mereka itu menyampaikan akan segala suruh Allah itu. Bila kata wajib lagu tu, mustahil mereka itu menyembunyikan. Faham daripada wajib mereka menyampaikan, berarti sebaliknya mustahil mereka itu menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Mustahil. Ada wajib menyampaikan, berarti mustahil, mustahil menyembunyi. Nah, mewajib mereka itu menyampaikan akan segala suruh Allah dan akan segala yang ditegah. Ya, sampaikan juga hari Tuhan tegah. Sampai-sampai takluk, takluk sampai tu, takluk kepada tu, harap jalan. Sampai-sampai menyampai-menyampai kepada segala makhluk dan menyampaikan ia Rasul tu yang dijanjikan Allah Ta'ala akan orang yang berbuat ibadat. Nah, apa dia? Janji, menyampaikan janji hak Allah Ta'ala. Nah, janji Allah Ta'ala pada orang berbuat ibadat dengan syurga. Dia sampaikan juga, siapa buat ibadat, siapa buat taat, Allah Ta'ala nak bagi syurga. Dan dijanjikan orang berbuat maksiat itu dengan neraka. Rasul sampai dah? Sampaikan. Dah. Janji dengan neraka. Maka wajib atas segala makhluk yang akil balik, nah, yang mukallaf itu membenarkan akan segala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan membenarkan Nabi Muhammad saja, semua rasul. Nah, membenar tu nak membenar apa? Nak membenar pada barang yang mendatang ia barang akan dia, yang mendatang ia rasul. Nah, pada barang yang mendatangkan ia rasul akan dia akan barang. Dan segala barang yang mengkhabarkan akan dia. Semua hak rasul cerita, hak rasul khabarkan akan dia akan barang. Sekaliannya itu daripada Allah Ta'ala jua, yakni sahaja. Nah, mana seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itu kata semua daripada Tuhan tu, rasul tidak mereka walaupun satu benda. Nah, maknanya apa hak dia bawa tu semua daripada Allah, hak dia reka tak ada. Mana, cuba tengok dalam surah An-Najm. Nah, surah An-Najm, nah, pada ayat 3 dan ayat 4. Mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Selalu ustaz ada bawa ni kan, wa ma yantiqu 'anil hawa, nabi tak cakap mengikut hawa nafsu dia. Nah, dan apa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala kepada dia. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada berkata bahwasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul itu
tiada berkata ia ia rasul akan suatu daripada kehendak dirinya, yakni hawa nafsu dia. Tetapi tiada ada ia berkata malaikat, iaitu wahyu yang difirmankan oleh Allah SWT akan dia. Nah, wallahul hadi ila siratikal mustaqim. Bermula Allah Taala yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang betul. Wallahu a'lam. Baik. Nah, habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwab fadlik wa ansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur al mustad'afina wal mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana min al muslimin wal mujahidin fi Filastin wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha ya karim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Thank you.